Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Dea Putra Leta di channel YouTube aku. Sekarang aku itu mau nge-review masker charcoal. Ini tuh masker lagi booming banget di kalangan remaja, dan ini tuh manfaatnya banyak banget. Kalau kalian pengen tahu, kalian tonton video aku sampai habis ya. Kepo watching. Jadi pertama-tama kalian harus siapin mangkok masker sama kuas masker. Jangan lupa maskernya. Oh iya, jangan lupa lagi air mawar. Gak pakai air mawar juga gak apa-apa kok, pakai air biasa. Nah, aku tuangin masker ini ke sini dulu ya secukupnya. Nih, sekarang aku udah tuangin maskernya. Nah, terus aku mau pakein air mawar secukupnya juga. Jangan lupa diaduk-aduk maskernya. No, lihat maskernya tuh hitam. Nah, sekarang mau aku aplikasiin ke mukaku. Ya Allah, hai. Maaf ya, tadi tuh ada mama aku manggil. Nah kan udah, tunggu sampai 15 menit atau 20 menit dan tangan aku pada hitam. Sambil nunggu maskernya kering, aku mau sebutin manfaat nih masker charcoal buat kalian. Jadi masker charcoal itu fungsinya yang pertama buat ngedetoks kulit kalian, yang kedua membersihkan pori-pori, yang ketiga menyembuhkan jerawat. Nih buat kalian kan remaja suka banyak jerawat gitu ya, ini cocok banget buat kalian. Terus menyerap minyak yang berlebihan, menghilangkan komedo, memperbaiki permasalahan kompleks pada kulit, yang terakhir menghilangkan whitened apa gitulah. Jadi whitened itu adalah termasuk jenis jerawat yang terbentuk ketika sel kulit mati, bakteri dan minyak yang menyumbat pori-pori kalian. Nah, banyak banget kan manfaatnya. Dan masker charcoal itu bukan buat masker doang kok. Jadi itu dia bisa membersihkan gigi, biar gigi kalian putih, terus membersihkan ketiak dan lain-lain. Intinya banyak banget lah. Banyak banget deh masker charcoal itu manfaatnya. Jadi kalian harus nyobain masker ini. Tapi masker charcoal ini, lihat, jadi tangan aku pada hitam, yang namanya juga kan masker yang terbuat dari arang, pada hitam dan susah banget buat apa ya, hilang gitu. Nih kan ini sebentar lagi kering, jadi kalau kalian bilas itu harus pakai facial wash. Kalau nggak pakai facial wash ini tuh susah hilangnya. Ntar aku balik lagi ya setelah aku cuci maskernya sambil aku menunggu kering. Bye bye. A few moments later. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku. Aku sekarang udah cuci maskernya, dan setelah cuci muka itu serasa tuh kulit aku tuh bakteri-bakterinya tuh keangkat, jadi tuh serasa enteng gitu loh muka aku. Oh iya, aku lupa sebutin tadi satu manfaat lagi dari masker charcoal buat masker itu. Satu lagi manfaatnya bisa mutihin kulit wajah kalian juga loh teman-teman. Jadi ini tuh banyak banget manfaatnya. Kalian bisa beli di online shop. Ini tuh online shopnya.
tanyain aja, jual masker cakol ke. Sekarang tuh masker itu tuh lagi booming banget. Dan makasih ya teman-teman udah ngeliat video aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.